Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di pertengahan pekan, di hari Kamis ini, semoga kita tetap bersemangat melanjutkan pelayanan pekerjaan kita yang berbeda-beda. Dan tentunya kita serahkan semuanya dalam kasih Tuhan. Khususnya pada hari ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Ya Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Para sahabat yang terkasih, lengkap sudah pada hari ini doa Tuhan Yesus untuk kita semua. Doanya tidak hanya untuk para murid saja, tetapi siapa saja yang oleh karena pewartaan kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Maka sungguh-sungguh berbahagialah kita semua, didoakan loh oleh Tuhan Yesus dalam karya pewartaan kita. Dan bagaimana doa supaya bersatu? Bersatu berarti bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ilustrasinya demikian. Tentu para sahabat tahu itu kerbau. Wah, tahu itu burung. Biasanya di daerah persawahan. Wah, karena saya anak seorang petani, jadi tahu daerah persawahan. Nah, ketika kerbau ada di sawah itu, apalagi kalau musim hujan, wah, setelah hujan berhenti, wah, burung-burung datang hinggap di atas punggung kerbau. Dan kemudian bagaimana burung-burung ini, wah, makan kutu-kutu yang ada di badan kerbau. Wah, kerbaunya senang karena kutu-kutunya hilang. Dan bagaimana kita melihat di sini, kendati pun mereka berbeda, ya kerbau berbeda, burung berbeda, tetapi mereka bisa bekerja sama. Inilah kekuatan dahsyat
kerbau dan burung. Para sahabat yang terkasih, begitu indah kita diciptakan oleh Tuhan. Seperti kitab Kejadian bab 1 ayat 26 itu, kita diciptakan serupa, secitra dengan Allah, dan begitu indah kita di mata Tuhan. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang ada kemudian Tuhan satukan. Wah, yang muncul adalah sebuah keindahan. Inilah kekuatan dasar dalam kitab suci. Dengan demikian, bagaimana pada hari ini, wah, Tuhan Yesus berdoa tidak saja untuk para murid, tetapi untuk kita semua. Doanya supaya mereka, supaya kita bersatu. Tentu Tuhan tahu, wah, perbedaan itu ada. Setiap pribadi ya punya karakter masing-masing. Atau karya perwartaan yang berbeda-beda. Caranya, wah, itu banyak sekali. Baik yang aktif, artinya wah, pergi kemana-mana, mewartakan Injil Tuhan. Atau juga yang aktif, misalnya yang di dalam biara berdoa 24 jam itu. Dengan demikian kita melihat bagaimana misi gereja ini, misi yang aktif atau misi yang kontemplatif, kemudian menyatukan kita bahwa nama Tuhan inilah yang kita mau wartakan. Cara boleh berbeda-beda. Wah, setiap gereja atau setiap pribadi, baik itu pastor, biarawan, biarawati, bahkan juga para awam, dipanggil menjadi satu. Satu seperti kita di dalam perahu ini. Dan dalam perahu yaitu gereja itu sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita berada di atas perahu. Tuhan tahu bahwa wah, ombak pasti ada. Tantangan para murid apalagi dengan zaman now, wah, tidak mudah. Tantangannya itu bisa dari dunia maya, bisa juga dari dunia nyata. Tantangan-tantangan ini kita lihat sebagai hal yang membantu kita untuk terus melangkah. Karena yakin dan percaya kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, yang paling utama dalam karya pewartaan ini adalah kita diharapkan untuk mampu bekerja sama. Nah, bekerja sama ini sama sekali tidak mudah. Mungkin kalau kita ngomong, oh, saya bisa bekerja sama dengan ini. Oh, banyak kisah antara pastor paroki dengan pastor pembantu. Atau juga bisa gereja ini, gereja itu. Wah, tidak bisa bekerja sama. Dengan demikian, bagaimana gereja itu, wah, atau pribadi-pribadi, kemudian berjalan sendiri-sendiri. Tidak lagi menjadi satu. Dengan demikian, mari pada situasi saat ini kita berdoa. Semoga kita bersama-sama melangkah. Ibarat sapu lidi itu. Wah, kalau satu, tentu dia bisa. Tetapi kalau bagaimana sapu lidi dijadikan, wah, satu sapu yang banyak itu. Dan kemudian kita membersihkan rumah. Dan kemudian itu dengan cepat sekali, itu rumah kemudian bersih. Dengan demikian mari kita masuk dalam misi kita adalah misi kolektif. Misi bersama, komunio dalam gereja. Karena itu kalau misinya cuma sendiri, wah, pastinya bebannya berat. Karena semuanya dikerjakan sendiri. Tidak percaya kepada orang lain. Banyak kenyataan dalam gereja kita seperti ini. Karena itu pada hari ini menarik sekali. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa supaya kita bersatu. Bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu puncaknya dalam salib. Tapi di atas salib bagaimana kebangkitan itu memberi hidup baru untuk kita semua. Kadang kita capek, bekerja melayani. Tetapi ya kemudian Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan kekuatan Tuhan. Karena dia senantiasa berdoa untuk kita. Mari para sahabatku yang terkasih, apapun situasi yang kita alami saat ini, mungkin kita enggan untuk melangkah karena begitu banyak cobaan. Tetapi percayalah, ketika kita bersatu, ketika kita saling menseringkan pengalaman iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita sekalian. Mari teruslah melangkah. Bunda Maria ada bersama-sama dengan kita, khususnya di bulan Maria ini. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.